Gimana sih caranya membangun sense of belonging di tempat kerja? Yang mau tahu jawabannya, simak video ini sampai akhir. Yang pertama, pemimpin harus menyampaikan tujuan dan visi misi perusahaan dengan baik. Dan sebaiknya, karyawan juga dilibatkan untuk berbagi ide dan saran biar merasa menjadi bagian dari perusahaan. Yang kedua, mendorong keterbukaan dan diskusi. Hal ini dilakukan agar dapat mendorong karyawan untuk berbagi pengalaman, ide, kritik, dan saran untuk meningkatkan perusahaan. Yang ketiga, proaktif mengikuti berbagai program di kantor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kedekatan antar karyawan. Yang keempat, setiap karyawan pasti memiliki minat dan passion masing-masing. Dan disinilah kesempatan untuk berbagi minat dan passion dengan karyawan lain agar bisa semakin menjadi bagian dari mereka. Semoga bermanfaat.